ketika saya tinggal di Pati itu sering sekali menerima berkas seperti ini ya. Nah, apa saja sih isinya? Kalian ingin tahu? Ini yang pertama, pisang. Ini pisang biasanya tidak dimasukkan ke dalam berkat, tapi dia di luar, kita mengambil kemudian membawanya ya. Apalagi kemudian kita buka isi berkatnya, yuk teman-teman, yuk. Bagi teman-teman yang penasaran biasanya berkatnya itu isinya apa saja sih. Nah, dan yang paling saya sukai di berkat Pati ini ya, nasinya yang pulen dan berbeda dengan yang ada di warung-warung. Nasinya sungguh enak sekali ya, beda dengan nasi yang di warung-warung teman-teman ya. Ini kerupuk. Kemudian ini juga yang paling enak, jangan ini ya, jangan kacang panjang. Kemudian ini ada ayam, tapi biasanya bukan ayam, tapi biasanya daging kambing atau kalau enggak daging sapi ya. Ini ada tahu, juga ada tempe. Nah, kalau coba ya, di sini yang paling enak itu nasinya. Nasinya itu pulen, enak, kempur ya. Baik, kita akan coba teman-teman. Baik teman-teman, kita akan coba nasi berkat dari khas daerah Pati. Nah, ini seperti ini. Kita akan coba untuk nasinya, ini nasi pulen teman-teman ya. Nasi pulen campur sayur kacang panjang seperti ini. Kemudian campur tahunya. Tahunya itu beda, lebih gurih, lebih asin ya. Jadi lebih nikmat. Kita akan coba dulu. Bismillah. Mantap sekali. Berkat ini sangat nyangenin ya. Dan enaknya kalau daerah sini sering memberikan atau membagi berkat. Jadi kita kalaupun tidak masak pun biasanya ada yang memberi ya. Tapi itu tidak baik, tetap kita harus masak sendiri ya. Kita coba ayamnya sekarang. Ini ayamnya, kasih sayur, kasih nasi yang pulen, murah seperti ini. Wah, mantap. Warung lewat, khas sekali. Memang saya ingat itu sayur kacang panjangnya, kemudian khas tahunya, karena tahu yang di daerah kota berbeda dengan di daerah Pati Jatiroto ya, di es Jatiroto ya. Nah, ini kemudian ayamnya, ini juga ayam ayam bukan ayam daging tapi ayam Jawa. Nah, kita akan coba ini. Campur ini sekali lagi. Bismillah. Mantap sekali. Bagi kalian yang sedang mudik lebaran atau lagi pulang ke kampung, kalian bisa mencoba ya. Ya, minimal liburan seminggu biasanya ada berkat datang. Tambah kerupuk. Mantap sekali. Mari kita habiskan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kuliner hingga ke desa Jatiroto Kayen Pati. Semoga bermanfaat. Salam kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.